Yang ketiga, tidak perlu makan minum. Kemudian yang keempat, apa lagi juga? Tidak daripada keempat anasir. Keempat anasir ini tanah, air, api dan angin. Kemudian aku lagi banyak tentang itu. Mengsokkan sifat itu. Mengesokkan sifat idrok ataupun sifat kenapa. Kemudian pada hukum makan, hayat adalah syarat bagi sifat mana. Ini poin yang perlu kita tahu. Baik. Sifat yang ke-10 hayat. Maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat, yaitu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hidup. Baik, apa makna itu? Apa makna Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hidup? Adakah hidup Allah SWT macam itu? Kita tengok ciri-ciri makna hidup. Apa maksud Allah Ta'ala dengan hidup? Ciri-ciri yang pertama adalah dia ini hidup tapi tidak menggunakannya. Hidup tapi tidak menggunakan nyamuk. Maksudnya nyamuk itu tidak diperlukan oleh Allah untuk hidup. Jadi nyamuk ini tidak ada erti pada Allah SWT. Persoalan itu tuan-tuan, bila tak guna nyamuk dan hidup, macam mana Allah Ta'ala akan hidup? Bagaimana Allah Ta'ala boleh hidup sedangkan dia tidak ada nyamuk? Tuan-tuan perlu dekat sikit ke sini. Pahit pun tak pandang. Sana dia pun sana, dia pun sana. Kita dekat sikit. Senang sikit nak cakap. Baik. Allah SWT bersifat dengan sifat hidup. Dan ciri-ciri hidup itu yang pertama tidak bernyawa. Yang kedua tidak perlu makan dan tidak perlu minum. Yang ketiga tidak perlu bernafas. Yang ketiga tidak perlu kepada makan dan minum. Itu sebutlah tadi. Dan yang keempat tidak perlu daripada tidak hidup daripada empat nafsir. Dan yang kelima, yang itu tidak termasuk dalam ciri-ciri yang itu pegawai selepas. Baik tuan-tuan, setakat yang kita faham, bila kita sebut tentang hidup, maka empat ciri di atas itu wajib ada. Wajib ada nyamuk, wajib ada nafas, wajib ada makan dan minum, wajib ada apa ni, wajib ada wajib diri dari empat anasir. Yang itu yang kita faham. Tetapi sekarang ini kita belajar sifat hayat Allah SWT di hidup. Dan ciri-ciri hidup itu adalah Allah tidak perlu kenyamu, tidak perlu makan minum, tidak perlu bernafas dan tidak terdiri dari empat anasir. Maka persoalannya tuan-tuan, kita kata kita hidup, Allah Ta'ala juga hidup. Jadi tuan-tuan, adakah kita ni hakikat ni hidup? Kalau kita tengok kepada ciri-ciri kehidupan, ia hidup tetapi dia tidak perlu kenyang. Dia hidup tapi tak perlu makan dan minum. Hidup tapi tak perlu bernafas. Hidup tapi tidak ada empat anasir. Jadi tuan-tuan, bagaimana cara kehidupan? Bagaimana Allah Ta'ala boleh hidup dalam keadaan dia tak perlukan pada semua perkara ini, sedangkan kita perlukan semua perkara ini untuk hidup? Jadi tuan-tuan, sebenarnya siapa yang hidup, siapa yang tidak hidup? Jawapannya adalah Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat hidup. Dan kita tidak bersifat dengan sifat hidup. Dan dia mudah, apabila kita tidak ada nyamuk, maka kita tidak hidup. Kita ni boleh jadi mati, boleh jadi hidup,
boleh jadi mati semula, boleh jadi hidup semula. Kita kita ni bertukar-tukar tuan-tuan, tetapi asalnya, asalnya kita tidak hidup. Dari itu lah, dari itu lah, sebelum kita ada dulu tuan-tuan, kita tak hidup lagi. Jadi asal kita tetap tuan, ketika itu memang kita tak hidup lagi. Dan bagaimana kita boleh hidup? Kita hidup apabila Allah Ta'ala beri nyawa. Adakah Allah Subhanahu Ta'ala beri nyawa untuk apa kita boleh hidup dah? Doa bagi Allah Ta'ala beri makan minum. Allah Ta'ala beri tubuh badan. Allah Ta'ala beri tabur pernafasan kepada manusia. Sedangkan Allah Ta'ala tidak memerlukan sesuatu jua buat daripada apa yang diberikan kepada makhluk. Kerana ini yang dinamakan Allah Ta'ala zat yang bersifat dengan sifat ini. Kita ni tidak bersifat dengan sifat itu. Jadi bagaimana kerana hidup? Kerana hidup perlu ada empat perkara. Perlu ada nyamuk, perlu ada lapar, perlu ada makan minum, perlu ada perlu tercipta daripada beberapa anasir. Jadi hakikat, adakah kita ini hidup? Hakikatnya kita tidak hidup. Kita mati. Dan hakikat Allah Ta'ala hidup. Kenapa boleh kata Allah Ta'ala hidup? Kerana kehidupan yang bukan dia hidup tanpa bergantung kepada sesuatu yang lain untuk dia hidup. Tak perlu kepada nyamuk, kita ulang balik ini, tak perlu kepada nyamuk, tak perlu kepada nafas, makan minum, lupa nasib. Jadi tuan-tuan apa biasa? Allah Ta'ala itu bersifat hidup sebab darinya pun dia tak perlukan perkara. Manusia itu bersifat hidup ke dalam Allah? Sifat hidup dalam Allah. Sebab asal sifat itu mati. Kemudian kita hidup kerana ada nyamuk. Kalau Allah bagi kepada nyamuk, maka kita mati. Kita hidup kerana ada udara. Kalau tak ada udara, maka kita mati. Jadi sifat asal kita kalau tidak bergantung pada sesuatu yang lain, maka sifat asal kita adalah mati. Nah itu sifat asal. Kita kena tahu hakikat yang tuan-tuan, kita ni jenis kehidupan yang mati. Kita jenis kehidupan yang mati. Kerana asal kita ni adalah kematian. Kita datang daripada kematian, kita akan pergi kepada kematian. Itulah cerita makhluk Allah di atas itu. Ya Allah Ta'ala kata kullu man 'alayha fan. Setiap apa yang ada di atasnya fan, maknanya sementara waktu, nanti dia tak ada pula. Itulah sebenarnya hakikat alam. Kita ada, kita hidup, tetapi kita dihidupkan. Baik itu tuan-tuan, kita perlu nyawa untuk hidup bulan ini. Betul tak? Selain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang boleh bekalkan nyawa untuk hidup? Selain Allah, siapa yang boleh bekalkan nyawa untuk hidup? Tadi. Baik, nyawa ni siapa punya tadi tuan? Allah punya. Allah cipta nyawa. Allah masukkan dalam diri kita, maka kita hidup. Allah mempunyai nyamuk, Allah memiliki nyamuk. Apabila nyamuk masuk dalam badan kita, maka kita pun hidup. Jadi tuan-tuan, persoalan yang hidup kita ni milik kita ke milik Allah? Sebab apa jadi milik Allah? Sebab yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai manusia yang menyangka hidup dia miliknya, cita-cita dia miliknya, masa depan dia miliknya, masa dia miliknya, kesemua yang ada di kiri kanan dia miliknya. Dia tak sedar tuan-tuan, sebenarnya kehidupan itu sendiri milik Allah. Tuan-tuan, tanpa Allah beri nyawa, boleh keluar dalam mata, boleh bau dalam hidup, boleh kunyah dalam mulut, kaki boleh jalan, tangan boleh keluar. Kerana Allah tak ada beri nyawa, kerana Allah tak ada beri nyawa, maka dengan nyawa itulah manusia boleh bergerak bebas. Jadi adakah manusia pergerakan yang bebas? Pergerakan itu milik siapa tuan? Kalau ada nyawa itu milik Allah, maksudnya kehidupan itu milik Allah. Segala yang di dalam kehidupan yang bermula daripada ada di nyawa, maka dia berfungsi. Maka segalanya turut milik Allah. Jadi akal ini milik Allah. Jadi pandangan ini milik Allah. Pendengaran ini milik Allah. Langkah kaki ini milik Allah. Gerak tangan ini milik Allah. Kesemuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, orang beriman dia kena bela banding.
dia perbaiki semula kepercayaan dalam diri ini. Barang ini barang minyak, tuan-tuan. Kena beli lagi. Barang ini bukan barang minyak, tuan. Barang ini sekarang ini pun letak barangmu. Allah letak sekejap di atas kita ni untuk tujuan apa? Apa tujuan Allah Ta'ala beri kamu? Apa tujuan Allah Ta'ala beri pendengaran, penglihatan, nampak kaki, gerakan tangan, kemaluan, kehendak, akan pemikiran? Apa tujuan Allah Ta'ala beri? Untuk? Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesemua dalam dunia ni boleh kata semua. Ada akan, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan, tuan-tuan. Tetapi ke mana Allah yang beri kebaru daripada anggota, daripada nyawa yang Allah Ta'ala beri? Sama ada dia Islam atau tidak Islam. Kalau tidak Islam, kita tahulah dia bawa kepada perkara maksiat. Kalau tidak Islam, kita tahulah dia bawa kepada perkara yang syirikkan Allah. Tapi tuan-tuan, bagaimana boleh terbayang dalam kepala kita orang Islam sendiri membawa apa yang diberi oleh Allah untuk lama-lama? Bagaimana boleh terbayang? Dengan adanya roh, dengan adanya nyawa, maka manusia boleh hidup. Tetapi di dalam kehidupan yang hari demi hari, manusia tetap lawan Allah SWT. Tuan-tuan tak boleh. Sebenarnya manusia dipaham kehidupan ini Allah. Bukan saja tidak beribadah, malah menentang agama Allah. Itu satu yang lebih tidak masuk akal. Sedangkan kehidupan itu pun milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberi nyawa tanpa menggerakkan darah dalam badan kita, tuan-tuan seterusnya. Tiba-tiba darah tak gerak di tangan kiri, boleh gerak di tangan. Nyawa ada lagi, tapi tangan tak boleh gerak. Tuan-tuan, bagaimana darah boleh terhenti? Kita kata kurang makan vitamin. Kita kata apa ni? Udara tersumbat. Kita kata ni. Hakikatnya tuan-tuan, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umat Islam kena sedar nyawa untuk milik Allah. Tuan-tuan, yang ni umat Islam payah sedar. Sebab tu kita ingat dunia kita milik itu. Bila Allah Ta'ala meletakkan matlamat bagi kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu matlamat manusia. Apakah matlamat manusia hidup atau muka dunia? Matlamatnya adalah untuk jadi hamba Allah. Siapa letakkan, Allah letakkan. Layak tak diletakkan, layak. Kenapa? Kerana Allah yang hidupkan manusia dan kehidupan manusia itu milik Allah. Tetapi bagi orang yang jahil, yang tidak menuntut ilmu agama, yang tidak memahami erti kehidupan, yang tidak memahami apa itu akidah, maka dia menganggap kehidupan dia milik dia, masa depan dia milik dia. Apa yang dia nak, dia boleh pilih. Tanpa ada orang yang boleh mengganggu-gugat. Orang kata apa? Kebebasan bersuara itu, kebebasan kehendak itu. Manusia tidak pernah bebas. Manusia tidak pernah bebas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana nyawa itu milik Allah. Tidak ada manusia yang boleh rasa dia bebas daripada mana-mana agama. Tidak ada manusia Islam yang boleh rasa dia bebas untuk melakukan kerja Islam ataupun tidak melakukan kerja Islam. Tidak ada manusia yang boleh merasakan dia bebas hartanya nak belajarkan kepada Islam ataupun tidak. Tidak ada manusia yang boleh membebaskan diri daripada agama. Kerana mereka semua milik mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua milik mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada pilihan. Manusia tidak ada pilihan melainkan kalau nak atau tak nak, baikuk atau baikuk, kena jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan bagi manusia kalau dia hidup atau muka dunia, dia tak nak alim ilmu agama. Tidak ada pilihan. Wajib bagi dia alim ilmu agama supaya dia reti yang dia tahu Allah. Tapi tuan-tuan, cuba tengok orang sekarang. Beberapa yang anak-anak di sekolah agama belajar ilmu agama, mendalami agama. Kemungkinan sekarang tuan-tuan pandangan begitu di bandar-bandar dah mula terakis. Maksudnya orang dah mula suka anak duduk sekolah agama. Orang dah mula mengantar anak kepada pengajian-pengajian agama. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kalau kita kata terakis, sebenarnya tuan-tuan, ia tidak terakis. Kesedaran itu meningkat bagi semua orang, tetapi ianya menjadi semakin kabur bagi kebanyakan orang. Kata kaya tuan-tuan, kita tengok bina bapa budak yang duduk sekolah agama, bapa budak yang duduk sekolah biasa.
Maka orang yang memandang hidup sebagai hamba Allah, maka orang yang memandang hidup di hak milik dia, dia akui dia nak capai, dia boleh capai. Dosa yang dilakukan kepada-kepada dia, dia boleh tanggung lagi. Matlamat yang diletakkan pada diri dia, dia tak perlu menjadi hamba Allah. Dia nak buat ibadat, dia tak buat ibadat, ikut dia. Kenapa manusia rasa dia bebas daripada dosa dan pahala? Kenapa manusia rasa dia bebas daripada apa yang Allah tak rasa? Kenapa manusia rasa dia bebas daripada amaran Allah? Kenapa manusia rasa dia bebas daripada cintaan Allah? Kerana dia tak henti bahawa sejauh dia boleh cakap, dia boleh memandang, dia boleh melihat, dia boleh mendengar, dia boleh melangkah, dia boleh bergerak, dia kesemuanya adalah hak milik, hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemuanya. Tuan-tuan, satu rambut tidak akan tumbuh melainkan dengan kudrat dan iradah Allah. Tetapi satu rambut tidak akan tumbuh. Setiap dikenali nyamuk. Bila ada nyamuk, maka tumbuh rambut. Bila ada nyamuk, maka panjang. Bila ada nyamuk, maka tumbuh misal, maka tumbuh janggut. Bila ada nyamuk, maka manusia membesar. Kalau tidak ada nyamuk, tuan-tuan, adalah pergerakan pada diri manusia. Nasukkan. Maksudnya, tuan-tuan, rambut tumbuh pun hak Allah, Allah Ta'ala. Rambut botak tu hak Allah, Allah Ta'ala. Kuku panjang hak Allah, Allah Ta'ala. Siapa yang kawal sendiri? Siapa yang kawal kuku dia panjang sendiri? Dia yang panjang kuku dia. Siapa kawal diri sendiri? Kuku sendiri siapa kawal? Nampaklah kita tidak mempunyai, kita tidak mempunyai hak milik ke atas diri itu. Tapi manusia tetap dalam pun. Manusia tetap tengok hidup ini milik dia sendiri. Maka mereka sibuk dengan dunia yang sementara. Sedangkan Allah Ta'ala telah meletakkan segala-galanya hak-hak manusia dalam ke dunia. Apa mereka perlu buat, apa mereka tak boleh buat, apa yang mereka perlu capai, apa yang mereka perlu lari daripada dia, apa yang mereka perlu kenali, apa yang mereka perlu jauhi, apa yang mereka perlu dekati. Kesemuanya Allah ceritalah. Tetapi tuan-tuan, jika kita membaca segala arahan Allah dalam keadaan kita merasakan kita adalah entiti yang berlainan daripada makhluk Allah, daripada hak milik Allah. Contoh tuan-tuan, contoh kita ni nak pergi minat darurat. Kita sebelum kita membina anak darurat, adakah kita telah pun janji keluarga anak darurat? Dah lagi, sebab pinangan belum diterima. Bila kita itu, bila kita pergi rumah anak dara, tuan-tuan, kita jumpa dengan bakal mertua kita. Kita minta bakal mertua kita tunjuk anak dara dia. Bila tunjuk anak dara dia, muka serompeng, tak muka serompeng. Ni, sumbing. Allah, sumbing. Maka tuan-tuan boleh tak memilih untuk terima? Boleh tak? Boleh tak memilih untuk tidak terima? Kenapa? Kenapa kita boleh memilih? Sebab kita bukan kepunyaan dia, dia bukan kepunyaan dia. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan lahir-lahir tengok mak sendiri sumpah. Mak saya tak sumpah. Mak sendiri sumpah tuan-tuan. Boleh pilih dalam mak lain? Boleh pilih? Kenapa? Maka kita tetap kena menjadikan dia sebagai ibu kita. Syurga di bawah tapak kaki dia. Boleh alih ke syurga tu letak bawah tapak kaki orang lain? Boleh alih tak? Tuan-tuan nampak tak? Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dipilih. Kita hidup tuan-tuan, siapa yang pilih nak hidup zaman ni? Sebelum tuan-tuan lahir, tuan-tuan minta, ya Allah lahirkan aku pada zaman saya, Allah Al-Khattab. Ada minta? Adakah orang minta Allah lahirkan aku pada kalangan orang yang kaya? Ada minta? Siapa minta dilahirkan zaman ni? Mana ada minta? Kelahiran kita itu ketentuan Allah. Maksudnya keberadaan kita itu pun di dalam kehendak Allah. Bukan saja nyamuk kita, zaman ni pun zaman ni Allah Ta'ala tentukan kita hidup dalam zaman ni. Dan dalam zaman yang macam rupa ni pun tuan-tuan, masih Allah Ta'ala menentukan kita kena jadi hamba. Tetapi bagaimana manusia itu rasa kita boleh memilih nak jadi hamba Allah ke tidak? Tuan-tuan biasa tak dengar cakap, ini Ustaz, bapa agama ni kita pembencian. Tak pencet ni tak dah Ustaz. Duk sibuk hulu kili. Dia rasa dia boleh memilih masa dia tu untuk kerja ke dunia dulu. Habis rumah kerja dunia, maka hujung hayat esok tak balik pada agama. Tuan-tuan sebenarnya, tuan-tuan, Allah minister
sebab dia hidup. Hidup di sana tu bukan milik dia tapi milik Allah. Dia tidak boleh memilih. Wajib menjadi hamba. Tapi beberapa manusia yang sedih mempunyai pilihan. Kenapa? Kerana dia tak langsung di bala Allah. Ramai orang tak langsung di bala Allah dengan sendiri Tuhan ini. Dia itu dia punya. Dia menyusun kehidupan dia. Bukan Al-Quran yang menyusun kehidupan dia. Rezeki dia ditentukan oleh dia. Rezeki dia bukan ditentukan oleh Allah. Matlamat ditentukan oleh diri dia. Bukan ditentukan oleh Allah. Tuan-tuan, jujur kata tuan-tuan, beberapa yang manusia menjadi sekarang. Tuan-tuan jawab ini, tanya jawab dalam dunia. Tuan-tuan jawab ini. Jadi kalau begitu tuan-tuan, bagaimana manusia nak bagi kepada agama? Bagaimana manusia nak terima agama? Sebab itulah kerana tuan-tuan zaman manusia beraman dengan nafsu mereka. Apa yang mereka rasa aman, mereka aman. Apa yang mereka rasa tidak suatu mereka, mereka tidak aman. Bukti mudah tuan-tuan. Bukti mudah tuan-tuan, orang suka tak? Sunnah bersuci, suka. Sunnah bersuci. Suka tak? Siapa tak suka? Bersuci mencegahkan mati. Bersuci melambatkan tubuh. Bersuci memutihkan gigi. Bersuci, siapa yang bersuci 70 kali ganda pahala amalnya berbanding dengan orang yang tidak bersuci. Jadi terdapat dalam hati-hati Fatinah. Tuan-tuan suka tak bersuci? Maka tuan-tuan dari siapa beli kayu suci, simpan dan pakai. Hilang, seminggu hilang beli pula 18 kali hilang diri. Walaupun kita duduk payah bersuci, tuan-tuan kita duduk ingat bersuci. Suci kita. Sebab tuan-tuan, ia yang mudah tidak menyakitkan kita, maka kita memilih untuk buat. Tapi ada sunnah yang lebih besar yang tidak ada manusia boleh lari daripada ini. Tidak ada manusia yang boleh lari daripada ini, iaitu menegakkan kalimah Allah SWT dan tak terbukti. Bahawa orang yang memilih, yang merasakan, itu bukan tugasnya. Bahawa orang yang rasa menegakkan kalimah Allah atas terbukti bukan tugasnya. Bahawa orang rasa gitu. Apalah orang yang berjalan kita dan dia kita buka di mana tuan-tuan. Kita ingat agama Allah ni boleh dipilih, tak boleh pilih. Tak boleh pilih, itu matlamat. Matlamat secara individu kita kena jadi hamba Allah. Matlamat secara masyarakat, membentuk masyarakat kepada barulah. Matlamat kepada sebuah kerajaan adalah membawa kerajaan itu untuk melaksanakan undang-undang Allah. Tuan-tuan, itu tiga step, tiga perkara yang manusia tidak boleh lari padanya. Itulah tak menyebabkan khalifah. Tapi dia sebut tentang sebuah individu beberapa kali. Cukup ramai. Pakai sebuah yang jangan sampai bahkan lebih. Saya buat pakai sebuah orang pendek sikit lah. Di antara bentuk dan juga pukulan ini. Ramai buat. Alhamdulillah, ia itu sunnah dapat pahala. Tapi beberapa yang nak bersama-sama dengan Islam menegakkan kalimah Allah di atas bumi. Sedangkan kita tidak ada pilihan. Kita ni hak untuk Allah SWT. Sebab itulah dalam dunia awal-awal kita pun kita kata tuan-tuan, khalifah adalah orang yang mengurus takbir alam mengikut acuan yang datang daripada Allah. Kenapa kita kena ikut acuan Allah Ta'ala? Sebab kita pun milik Allah. Kita ikut acuan Allah. Undang-undang itu pun juga acuan Allah SWT. Ada pilihan apa pun? Ada pilihan? Ada apa? Tak ada pilihan. Tuan-tuan makanan kita, tuan-tuan boleh milih ke makanan? Tuan-tuan makan besi boleh? Boleh? Makan kain boleh? Makan angin? Makan awal? Makanan yang kita juga sebenarnya tuan-tuan, kita tidak banyak pilihan. Banyak datang ke bumi kita tak dapat makan. Tapi kita henti mengikut pilihan. Mau kita boleh makan padi, tak ada padi buat berah, padi buat gantung, padi buat tu, padi buat ni. Kita memperbagai. Kita memilih untuk mengikuti spek yang Allah Ta'ala beri. Iaitu makan-makan yang kita mampu. Cuma kita renovate makanan dengan lebih keluar. Ada lebih. Lebih pun boleh dapat. Saya tengah lagi sikit. Cuma kita duduk berubah hijau-hijau makanan tempat ini jadi nasi lemak, yang ini jadi nasi kejam panas, jadi nasi panas saja, yang ini nasi kejam saja, yang ini nasi beriak, yang ini nasi putih. Kita duduk berubah. Kenapa kita berubah-ubah? Kenapa tuan-tuan kena jemput makan nasi putih saja. Tetapi asalnya makan nasi putih. Yang tu kita pandai pula ikut apa yang Allah Ta'ala beri. Pandai kita pula. Maknanya tuan-tuan kenapa tuan-tuan pilih? Bermalah makan nasi lemak. Kita pakai kayu. Start pada hari itu ambil kayu bawa balik rumah makan. Kenapa tuan-tuan begitu?
Karena kita tahu ini memudaratkan. Allah Ta'ala tersediakan dia ini untuk itu. Betul tak? Tapi aku ini menjadi hamba Allah. Bila nak tetapkan kalimah Allah, kenapa manusia itu tak rasa bahawa sekiranya memilih untuk tidak melakukannya sebagai sesuatu yang memudaratkan diri? Tidakkah sama tuan? Allah SWT. Itu teman. Sungguh paham. Saya lebih paham tetap paham. Saya lebih paham. Tak ada orang paham. Saya duduk dulu. Jadi senang-senang. Maka makan minum pernafasan sikit tentang pernafasan apa? Kita menafas menggunakan carbon. Carbon gas apa nama dia? Oksigen. Kalau tak nampak lah oksigen. Hidung kita nampak lah oksigen tu mana? Nampak dah. Dah pun. Macam mana hidung tu tak boleh pilih oksigen tu masuk dalam tadi? Oksigen, oksigen. Bagaimana kita boleh pilih oksigen tu masuk dalam tanah-tanah? Kita kata kita mengawal pernafasan. Nak tarik lanjut ke? Ataupun nak tarik seluruh? Kita kata kita kawan kawan. Tapi apa yang masuk dalam hidung kita ni sebut kawan? Pernafasan kita sudah cukup mengatakan bahawa sebenarnya ini hak milik untuk Allah Ta'ala. Pernafasan kita sudah cukup untuk mengatakan bahawa sebenarnya kita hak milik untuk Allah Ta'ala. Andai kata Allah Ta'ala hapuskan oksigen, Allah Ta'ala letakkan karbon dioksida, tuan-tuan boleh nampak ini? Boleh nampak? Hidup kita sendiri tak kenal mana karbon dioksida, mana hidrogen, mana karbon monoksida, mana oksigen, mana gas. Kita tak kenal. Tetapi bila kita hidup, betul pun tak masuk tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan duduk di tepi pokok, pokok penampak menggunakan karbon dioksida, betul tak? Kalau belajar sains, saya tak belajar. Saya macam ketika tuan-tuan duduk sebelah daun tu, sebelah daun tu tuan-tuan letak hidung tuan-tuan, masuklah karbon dioksida dalam. Dah masuk juga, boleh nampak lagi. Siapa pilih? Tuan-tuan pilih? Hidung kita dah berapa tuan-tuan? Bukankah itu kuasa rumah Allah SWT? Maknanya tuan-tuan dengan pernafasan, dikatakan kita kata pernafasan dipilih Allah SWT, memilih udara, kau masuk dari itu juga adalah kerja Allah SWT. Cukup memang kita dibawa kau dibawa genggaman Allah. Tak boleh lagi apa yang masuk dalam badan kita, apa yang keluar daripada badan kita, apa yang keluar dalam badan kita daripada penyakit, daripada kesihatan, apa yang datang kepada kita daripada kekayaan dan kemiskinan, apa saja yang diberi oleh Allah SWT, apa saja yang datang kepada Allah, dia semua datang daripada Allah SWT. Jika nyambung di milik dia, kehidupan di milik dia, bapak-bapak cerita dalam kehidupan ini juga milik dia. Maka di sana terdapat tuntutan daripada apa yang telah Allah Ta'ala beri kepada kita. Tuntutannya adalah beriman dan beramal soleh, mengikut apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Tak tu ada pilihan. Ingat apa? Balik rumah kabur kanau, kabur ke bini. Kita bukan mempunyai pilihan untuk jadi hamba Allah ke tidak. Kita tidak ada pilihan untuk jadi hamba Allah atau tidak jadi hamba Allah. Kita tidak ada pilihan untuk tidak alim dalam ilmu agama. Kita tidak ada pilihan. Kita terpaksa alim ilmu agama kerana tanpa ilmu kita tidak dapat memaku diri kita kepada menjadi hamba Allah. Tuan-tuan pergi tempat kerja, tuan-tuan kena kampungkan kawan-kawan tempat kerja. Kita tidak ada pilihan melainkan perlu meninggalkan maksiat. Kita tidak ada pilihan melainkan kena teguh melakukan ibadah. Siapa dia yang tuan-tuan jumpa tuan-tuan kena kampung, kena letak dalam jiwa ni, kena kampung orang, kena kampung ke diri sendiri. Kita tidak ada pilihan. Kenapa? Kerana kehidupan ini milik Allah, nafas ini milik Allah, nyawa ini milik Allah, makanan dan minuman itu milik Allah, segalanya milik Allah. Jadi tidak ada pilihan begitu. Faham? Dan sehingga satu masa, sehingga satu masa kerana nyawa itu milik Allah dan sekarang masih demi milik Allah, bila Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala akan kabur. Tuan-tuan, tuan-tuan saya berumur orang. Tuan-tuan tahu lah hukum saya punya umur dengan umur orang yang bila dalam Islam, kalau berumur nak suruh penyembuh untuk keluar, dia perlu memberi tempoh. Tahu tak? Dia tak boleh hari ni awak keluar. Tak boleh.
boleh, halang itu tak boleh. Kalau dia halang, dia kata dia kena stay ke rumah tu, nah, tu boleh. Dan sekarang pembayaran dengan hutang pindah rumah ni semua tu, semua tahu rumah sentir. Nah, boleh gitu. Penyewa cuma goyang kaki. Kenapa tuan-tuan? Kenapa tuan rumah tak boleh tak? Buang tu ke orang yang menyewa rumah ni? Walaupun rumah tu milik tuan rumah. Kenapa tuan-tuan? Tak tahu. Sebab apa dia tak boleh hantar dulu? Kerana bila rumah telah disewa, separuh hak pemilikan jatuh kepada penyewa rumah. Separuh daripada hak pemilikan jatuh kepada penyewa rumah. Walaupun hak itu tidak akan kekal pada diri, tapi tuan rumah tidak boleh semena-mena ambil balik rumah. Tuan-tuan, masa kita nak mati, yang tidak Allah Ta'ala beri pilihan. Kita nak tahu ni, esok nak mati, dia kemudian tiga hari yang dia adalah. Kenapa tidak pernah berbuka begitu? Kerana nak kabur. Nak kabur ni, sekarang pun nyambut minat. Allah ambil tanpa berwanda, tanpa berwanda amaran. Malam ni Allah ambil surat, esok Allah ambil surat. Dosa Allah tak ambil surat. Tanpa berwanda nak beritahu, Allah ni kena bersedia dah sebab tak lama nak mati ni. Adakah orang kena beritahu itu? Itu menunjukkan bahawasanya dulunya memilih Allah, sekarang ini hak Allah, Allah lagi. Contoh yang terhadis akhir zaman daripada Nabi SAW, Nabi kata tanda akhir zaman antara ini banyak kematian itu. Banyak kematian itu. Sahabat saya berdik, sahabat saya umur 40-an kerja dia yang buat kerja sawit, kandang sawit dia ambil pada kereta dia buat sendiri. Pagi dia macam pagi-pagi biasa, pagi dia semayang zumbuh, habis semayang zumbuh siang ambil kerja, isteri sediakan makan, dia makan-makan, start nonton pergi kerja. Isteri tak nak kena apa-apa, si suami pun tak tahu apa-apa tu lah. Keluar rumah tak ada 10 minit, lari ke rumah. Orang lari dah ke rumah tu, dia kata kau apa apa yang sedia tiga duri. Sini depan simpang. Tidak ada sakit, tidak ada tanda-tanda menunjukkan kematian. Tetapi tahu-tahu ya, suami dia pergi. Kematian itu. Tuan-tuan, esok milik kita. Esok. Adakah esok milik kita punya? Oleh kerana malam ini kita belajar dah, Allah tidak perlu bagi warning untuk solat mati. Dan tanda akhir zaman pula banyak di kematian kita, tuan-tuan. Esok, kemungkinan bini kita, kemungkinan bukan bini kita. Bila kita tidak ada, tak pasti. Jadi kita ambil langkah yang terbaik, iaitu menyediakan diri jika esok bukan bini kita. Kita boleh ingat esok, hak kita, usaha, kita kebenaran, kita lagi tuan-tuan. Kita boleh ingat tiga hari, tak apalah. Kita tu cakap dengan kawan kita nak jumpa itu, kita kata tiga hari ini ya. Dia sibuk dua hari ini nak bawa bini jalan, nak suatu anak sekolah, banyak kerja. Tak apalah, kita rasa esok kita jumpa. Kita tu ingat, kita rasa kita boleh jumpa dulu. Masa kita cakap pun langsung kita terlintas dalam kepala otak kita, mungkin mati jalan. Allah. Ada orang nak jumpa kawan dia 20 tahun, 20 tahun pada itu. Jumpa tu bukan untuk ajak makan, ajak minum, berapa masa dulu. Kemudian balik, minta nombor telefon. Dulu balik, satu balik ke lalu, satu balik ke selatan. Dah sampai rumah, dah seribu ke kawan lama untuk jumpa telefon. Telefon bini dia kan. Kita pun tanya siapa mana kawan kita ni, kata tiga lah. Dia nak balik tadi tiga. Tuan-tuan kalau, bukan tuan-tuan ingat, tuan-tuan lepas satu pas, dia pun dengan tingan dia, dan tuan-tuan ingat. Apa yang mati mereka? Macik-macik, umur 40, 50, 60 kata. Dia buat benda berkataan apa? Anjung ngaji ke? Bila tak buat ke? Di penghujung hayat anak kat saya di kematian penghujung itu datang ketika mana kita telah melakukan maksiat. Betul tuan-tuan, kalau nak melangkau secara langkau yang berhati-hati, jangan sekali-kali terlibat dengan maksiat yang kita sekali duduk di dalam. Orang buat lompok kan, lompok ke mana getih ni, orang boleh ada getih ni. Baru getih ni. Saja nak dalam, bukan nak judi pun. Kita nak tengok orang yang ada positif. Kita nak naik ke mana sampai jantung.
bingung. Mana buku itu? Mari sebentar. Asal detik mendengar itu balik. Tadi berdiri. Duduk tengok apa dalam masjid. Kemudian nanti balik. Pergi 4 orang, balik 4 dari kereta. Jatuh dalam gambar 4 orang. Dia turun. Tetap kerja itu. Dia duduk sangka dia boleh lepas dia boleh ganti. Dia balik rumah sangka itu. Duduk sangka esok boleh masuk lagi ke dalam. Tiba mana itu nanti. Berapa banyak orang kejadian begini? Nak menunjukkan bahawa nyawa ni hak untuk Allah SWT. Kenapa manusia tidak pun mengambil pengajaran dan peringatan dari perkara ini? Tuan-tuan mestilah tidak perlu tanggung. Umur 20 untuk selamat. Umur 30, jangan tanggung. Cek doktor bangun ni bangun buat inspeksi dekat hospital. Kan renek kata darah tinggi, tak ada kecil mana, tak ada kawat, tak ada sakit pinggang, tak ada buah pinggang untuk sakit, lutut dah sakit, tak ada pun sakit. Oh, tak lagi itu dia. Jangan sangka, tuan. Jangan sangka. Nyawa ni milik Allah. Selama kita hidup ni, jadilah hamba Allah. Tuan-tuan nasihat ke diri sendiri, kampung ke diri sendiri, kita ni mungkin esok bukan milik itu. Bila nak ubah, sekarang. Bila nak ubah anak kita, sekarang. Bila nak ubah isteri kita, sekarang. Bila nak ubah masyarakat kita, sekarang. Kerana itu semua adalah amanah yang Allah Ta'ala telah tuakan pada kita. Dah ada dalam Al-Quran. Maka bagaimana kita boleh memilih untuk mengatakan tidak? Hanya kalau kita berasa kita di mana lain, bukan bagi Allah, maka kita boleh kata tidak. Kita ambil Islam yang kita tak suka beramal, yang kita tak suka tanggung. Tuan-tuan, tidak ada pilihan bagi orang beriman, melainkan melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Baik, ambil 4 perkara. Kemudian yang kelima, mengesahkan sifat idrak oleh kerana Allah Ta'ala di hidup. Tuan-tuan kena bagi. Tuan-tuan kena badan. Arwah badan. Kena ada arwah badan. Yang makan untuk jin. Makan untuk jin jadi kuat. Kena ada. Nanti kau dengan puteri Siti Zubaidah. Kena. Tuan-tuan sekarang dia kuat. Sekarang dia kuat. Arwah tadi. Tak kuat dah. Sebab apa? Sebab dia tak hidup. Itu kata hidup menjadi syarat. Hidup itu mengesahkan sifat idrak. Idrak ni enam sifat lain. Sifat ma'an, sifat kudrah, irada, ilmu, sama basar dan berkara. Apabila ada sifat hayat, maka sifat lain boleh digantikan berfungsi. Kalau sifat hayat kita ada gangguan, maka bagaimana enam sifat lain nak berfungsi? Bagaimana nak mendengar jika tidak ada tidak hidup? Bagaimana nak melihat jika tidak hidup? Bagaimana nak ada puasa jika tidak hidup? Maka hidup ini menjadi sifat syarat. Sama puisi tuan-tuan. Pada hukum akal, pada hukum akal manusia, hakikat Allah Allah, pada hukum akal manusia, hidup menjadi sifat syarat kepada semua sifat lain yang berfungsi. Itu hukum akal. Tetapi hukum akal ini sekali-kali tidak. Ia bukan tertempat dengan yang sebenar. Kadang-kadang ia tidak sampai kepada perkara yang sebenar. Sekadar dia ilmu yang kita boleh kata sifat hidup Allah SWT menjadikan segala sifat ini itu berfungsi. Terutama sifat-sifat idrak. Namun ada sifat hayat maka sifat lain gagal untuk berfungsi dari segi hukum akal manusia. Sebab itu kata ulama, sifat hayat ini sebagai syarat. Enam sifat lain sebagai sifat masyruk, iaitu dengan adanya sifat hayat maka berfungsi dan sifat-sifat lain. Kadang dulu tuan-tuan, wallahu a'lam. Kalau kita nak masuk pada sama dan basah malam ini, tak sempat panjang lagi. Sifat sama dan sifat basah perlu diuraikan sekali. Dalam mengenal bidang sifat 20 ribu. 1 kuliah, 2 kuliah, 3 kuliah lagi ambil sifat 20. Ambil sifat 20, jangan ambil benda dalam kepala kita. Ambil sifat 20 dalam kepala kita, ambil lagi. Tak ingat benda di majlis orang. Duduk ngandak kita lagi. Tuan-tuan ingat sepatut kan? Tak ingat lalu tenang. Baik tuan-tuan ada soalan? Ada.
Contoh isu tentang Imam Ghazali rahimahullah taala. Tentang hadis hadis yang dalam batang kita Ihya Ulumuddin. Sebab itu kita boleh cakap tentang Ihya Ulumuddin sebab Ihya Ulumuddin telah pun diterjemah dalam Melayu. Kenapa kita tidak bercakap tentang Arba'in fi Usuluddin? Kenapa kita tak bercakap tentang tafsir tentang Mukhtasar Ihya? Kenapa kita tak bercakap tentang Mukhtasar Ulum? Al-Ulum Al-Quran kesemuanya adalah karangan Imam Ghazali dan kesemuanya ada di hati juga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak pandai bahasa Arab. Bila tak pandai bahasa Arab yang terjemah dalam bahasa itu hal itu kita faham maka kita boleh kritik tuan-tuan. Di situ menampakkan berdoa ini. Di situ menampakkan kita Arab pun tak ada baca itu seorang kritik yang mana? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala keberkatan pada ilmunya, keberkatan pada ilmunya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman tidak ada teknologi, pen pun tak ada juga. Bagaimana kita yang boleh tukar sehingga hari ini menjadi rujuk kedudukan ulama seluruh dunia? Tuan-tuan telah baca sejarah hidup Imam Ghazali rahimahullah. Lahir di Belenggu, lahir di Belenggu. Umur 30 dia jadi mujtahid. Mujtahid siapa yang angkat dia jadi mujtahid kerajaan Islam pada masa itu? Siapa di kalangan kita yang telah diangkat menjadi mujtahid? Iaitu dah ada satu ribu hadiran kepada Al-Quran, Al-Alim, Ibu Al-Allah, Ibu Allah untuk istibat ke hukum boleh keluar bantu. Siapa dia? Jom tak tanya. Siapa profesor-profesor di Malaysia ni yang telah diangkat menjadi mujtahid zaman? Adalah? Adalah? Habtu nakkan dia mahazani berdoa lagi dulu. Habtu nakkan dia mahazani nak nanti mahazani maksud tak maksud. Memang yang mahazani tak maksud, tetapi tak maksud yang mahazani. Kita dengan dia jauh banget. Saya ingatkan untuk buku saya, kita dengan ulama zaman dulu, kita tarah air kaki ni pun tak ada. Tarah air kaki ni pun tak ada dulu. Jadi jangan sekali-kali duduk, kalau bahasa kampung saya duduk bancur dulu. Nak kampung sebarangan terhadap ulama-ulama dahulu. Waktu tuan-tuan, apabila kita duduk dalam Islam, kita kena tahu agama yang Islam. Kalau tuan-tuan buka kita apa erti saya mengandung agama Islam, nombor yang ke-11 tuntutan akidah, maka takwilan-takwilan ulama-ulama salaf lebih aula untuk digunakan daripada takwilan-takwilan ulama mutaqaddimin. Tuan-tuan, ulama dulu nak mengesahkan satu ilmu, satu hadis. Imam Syafi'i pernah berjalan 2000 batu untuk mengesahkan satu hadis. 2000 batu mengesahkan satu hadis. Kita nak sahkan satu hadis, duk buka. Mana keberkatan pada buka? Nak tanya. Kita lupa di sana ada keberkatan, di sana ada laduni, di sana ada nasrul minallah kepada orang yang rapat dengan Allah Ta'ala. Kemudian kita dengan teknologi, kita dah boleh menonton akan menolak apa yang telah dibawa oleh Imam Ghazali. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Tuan-tuan, di dalam Islam kamera yang digantung tidak boleh menjadi saksi kepada cerita pembunuhan ataupun cerita zina. Tak boleh sekali-kali kamera menjadi saksi. Jika kamera ada 4, situ satu, situ satu, situ satu, situ satu, rata orang zina, jelas mukanya, boleh jatuh dan mengunduh. Tak boleh. Sekuat-kuat hukum dan zirsan. Ini siapa tetapkan? Ini agama Islam tetapkan. Nak kapok dia, nak kapok akan manusia jauh lebih berharga daripada bagian teknologi. Kita kata dengan teknologi, kita boleh hari ini, zaman ini mudah nak cari ilmu. Untuk ada yang cakap pandai yang baru. Imam Azali buat berpuluh kali jumpa Nabi, tuan-tuan buat kali jumpa Nabi. Kita buat kali jumpa Nabi. Tuan-tuan. Tuan-tuan buat kali, tuan-tuan buat kali. Ada 3 kali. Saya nak tahu begini tuan. Jangan sekarang ke Nabi SAW sebutlah semua hadis. Tanda akhir zaman. Apabila ulama masa kini menguntuk ulama-ulama zaman dahulu, jelas hadis ini hadis yang soleh. Tidak ulama mana tuan-tuan. Belajarlah sehari 3 tahun. 3 tahun bersarat hukum pandang. Duduk di UKM pula. Habiskan masa. Lepas tu PhD pun nak ustaz. 4-3 tahun, cepat 2 tahun, cepat setahun, cepat setahun baru 3-4-7 tahun. Tuan-tuan tahu cerita tentang Syekh Idris Al-Nawawi menuntut ilmu agama 59 tahun. 59 tahun menuntut ilmu agama. Tak pernah
founding ulama zaman dulu kan, kita belajar 7 tahun. Dokonden belajar ulama zaman dulu. Hebat mana kita? Hebat mana kita? Kita berapa banyak hati dalam bagi. Sanad hati start daripada Rasulullah sehingga kepada Imam Bukhari. Berapa banyak sanad hati kita dapat? Bukan matan hati, sanad ni. Daripada Nabi Hurairah wa sebab
iman dia, aku jaga mereka macam kayu jaga. Tuan-tuan, kayu ni dia kata tahu. Kalau kayu ni dia ada kalau ada Allah mulut, aku dia jaga. Tuan-tuan, dia mana bisa bela Islam? Bampuk sudah lah bisa bela. Masa zaman saya remaja dulu, dalam itu menjadi lagu tau. Hari-hari ni pun. Tuan apa yang ini, tu yang dia tutup lagi. Isabina. Bahasa itu tak berkaji balik. Apa betul ni Sabina? Oh, bunyi Sabina dengan golongan Yahudi. Sabina sendiri nama golongan Yahudi. Kalau bila kita tengok ayat-ayat tadi dah tak ada lagi betul. Habis bukan lagu ke masyarakat, lagu masyarakat, lagu masyarakat. Bagi orang tadi ilmu kata, oh, sedap. Boleh kau tidur, nak tidur, orang nak pergi, nak makan, orang nak pergi, nak jalan, orang nak pergi, nak pergi, orang nak pergi. Tuan-tuan, tapi apabila dicek sebesar dicek sungguh-sungguh, tak ada asyik. Macam kayu juga. Siapa kata ni? Allah Ta'ala kata, wa'iyyakuru tasma' liqaulih. Kalau mereka berkata, kamu terakhir dengan kata-kata mereka. Ka'annahu khushu'un musannadah. Tapi mereka ni kalau cakap, sebenarnya kalau kamu kaji, hanya seperti kayu yang berdiri itu. Tambah lalu, yahsabuna annahum. Apa nak ayat? Yahsabuna kunna sahatin alaihi. Di dalam hati mereka, sentiasa menganggap orang marah mahu kini, orang marah mahu kini. Duduklah siapa mahu. Tuan-tuan jangan jadi sifat Nabi ini dengan mengatakan hal-hal sedap-sedap dengan kutuk imani, kutuk imani. Bila di hadapan Allah SWT kita menjawabnya. Ingat, itu kerja ulama, biar ulama selesai. Kalau ada yang terjemus tuan-tuan, keluar sekarang. Bertobat, wajib tuan-tuan, terus. Tuhan, anda kuat sini. Sedikit pada kadang-kadang tuan-tuan. Andai sahaja akan bawa pulang. Tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab pendapat sekarang, yang mana kitab yang tidak quote itu maksudnya ambil kata Imam Ghazali. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam apa ni tafsir Quran Ibnu Katsir sepok kata Imam Ghazali. Tuan-tuan tengok apa ni dalam kitab hadis quote kata Imam Ghazali. Dalam bahasa Mazi quote kata Imam Ghazali. Kitab-kitab yang kita belajar ni tuan-tuan semua dikata-kata Imam Ghazali. Ulama telah mengangkat martabat dengan Imam Ghazali. Orang awam tiba-tiba nak menjatuhkan Imam Ghazali. Bodoh lah tu. Ferrari kanci nak pergi nombor ke Ferrari. Memang campur ke dia tuan. Dia fium sekali. Oh hilang tu kita kata. Memang hilang dia nanti. Kita orang lagi jauh. Kita kata dia sesat. Kita orang sesat sebab tu dia berjalan. Tak sebuka lagi untuk nanti. Lama tu, ni cerita ni lama tu. Jadi tuan-tuan tutup cerita ni. Kalau ada tutup kedai dulu, masa rumah kan? Sudah kata bagi tu tutup cerita tu. Selesai kan masa rumah rumah. Bak sifat 20 ni pun terangu lagi ni. Bak sifat 20 terangu ni pun tuan-tuan untuk yang mana ni Rasulullah pun jadi gini. Allah man. Campur mana hati ni. Cakap itu. Baik kalau tuan-tuan tanya soalan nak duduk ke yang pertamanya tentang ibadat puasa. Ibadat puasa kita ni pada sehari sebelum hari haji Mekah apa ni air Mekah jatuh hari Arafah pada hari Jumaat. Mekah hari Jumaat Arafah. Tetapi kita ni jatuh hari ini pada hari Ahad. Jadi kita nak puasa khidmat ke satu tuan-tuan mengikut pandangan kebanyakan ulama di Malaysia. Maka kita ikut Malaysia. Pandangan ulama Malaysia dia kata kita ikut Malaysia sebab tu. So Malaysia telah letakkan puasa tu pada 9 Zulhijjah. 9 lah. Tetapi kalau kita buka kitab kita turun nanti kita turun yang kata Imam Zali. Adakah puasa tu puasa 9 Zulhijjah ataupun puasa Arafah? Dalam kitab-kitab pekoh digambar bukan puasa 9 Zulhijjah tapi puasa sebenar hari Arafah. Di Malaysia bila hari Arafah? Adalah hari Arafah Malaysia. Di mana pandang Arafah Malaysia? Nanti. Jadi tuan-tuan bila balas punya hari Arafah dibuka maka ketika itulah umat Islam seluruh itu dipuasa. Tak sokir kita cepat dikejar tak sokir. Tapi kalau di Arafah itu
berselisih pendapat antara ini Tuan Guru Harudin antara pendapat ini. Dan sebenarnya pendapat ini dah lama dulu dalam kitab Quran, kitab-kitab kuning, kitab-kitab Imam Ghazali lama-lama dulu. Kita pantai Imam Ghazali buat waktu tahu. Jadi tuan-tuan, tetapi kaedah ulama apa tak perlu diwinan khilaf tak perlu. Keluar pada perkara khilaf ini lebih baik. Maksudnya ada ulama kata kuasa yang satu, ada ulama kata kuasa iman. Jadi lebih baik kita kuasa iman yang satu dulu. Dua lagi sekali kuasa. Nak kuasa 9%, nak kuasa 5%, nak kuasa 1%, nak lebih warak iman yang lebih satu. Dan lebih warak air-air yang kuasa sekali. Dan 4%. Itu yang pertama tuan. Yang kedua ni lupa hak satu dua tak ingat. Nanti insyaAllah akan ada tuan-tuan akan tersebut. InsyaAllah sekarang akan duduk tuan-tuan dengan ceritanya. Bulan depan ada program, ya. Bulan depan ada program. Dan bulan depan kita ada program. Maknanya bila tak ada program bulan depan, bulan 14 dulu kita punya 12-11 bulan pada 1, 2, 3, 4, 22 ya, kan? 22 bukan 11.